Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Terima kasih kepada Tuan Haji Roslan, juru acara majlis Tetap Bual Bicara Kelab Tasik Putrajaya, yang saya hormati, lagi dikasihi sahabat panelis forum kita pada malam ini, yang berbahagia Datuk Badlishah bin Alauddin, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang, seterusnya barisan ahli-ahli jawatankuasa Kelab Tasik Putrajaya, tetamu-tetamu jemputan, datuk-datuk, datin-datin, seterusnya, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ini, bicara agama Kelab Tasik Putrajaya, siri ketiga, 2016. Alhamdulillah, sudah 3 tahun berjalan dengan baik. Datuk Badlishah adalah merupakan kali kedua bersama-sama dengan kita dalam program Bicara Agama Kelab Tasik Putrajaya. Sebelum ini 2 tahun sudah, Datuk pernah juga bersama-sama menjadi panelis dalam Bual Bicara, Bicara Agama ini. Dan pada tahun ini sekali lagi berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita untuk mengupas tajuk yang telah kita pilih bersama dengan seorang lagi panelis forum kita, Bicara Agama kita, yang akan sampai sekejap saja lagi untuk sama-sama mengupas tajuk kita pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih semua yang datang pada malam ini. Ada yang datang dari jauh, ada yang datang dari Putrajaya, daripada luar Putrajaya. Dari Kuchong ada tadi, dari Shah Alam pun ada, kerana nak mengikuti Bual Bicara Agama pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Roslan, juru acara majlis kita sementara tadi, tajuk yang akan kita bincangkan adalah harta yang sengsara. Tuan Haji Roslan tanya, kenapa pula harta sengsara? Jadi jawabnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harta ini dia ada dua. Satu, harta yang membahagiakan kita, dan satu lagi, harta yang boleh sengsarakan hidup kita. Jadi pada malam ini kita nak lihat, nak mendengar pandangan daripada panelis kita, apakah yang dikatakan harta yang boleh menyebabkan kesengsaraan dalam hidup kita. Maka sebab itu dalam Al-Quran sendiri pun Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa manusia ini sifatnya dia suka kepada harta benda. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Allah Ta'ala menghiaskan hawa nafsu manusia ini. Mereka suka kepada isteri, pasangannya, wanita. Mereka suka kepada anak-anak. Dan mereka suka kepada harta benda terdiri daripada emas, perak, tunggangan, kenderaan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harta itu merupakan satu keperluan. Betul atau tidak? Siapa yang berpendapat tak ada harta pun tak apa. Kan? Arti semua kita setuju. Sebab itu dalam maqasid asy-syari'ah ada 5 perkara yang dipelihara, yang dijaga dalam syariat agama kita. Ada 5. Yang pertamanya ialah agama. Yang kedua ialah nyawa kita. Yang ketiga akal. Yang keempat keturunan. Dan yang kelima adalah harta. Itu 5 perkara yang dijaga oleh syariat. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan syariat Islam ini nak memelihara 5 perkara ini. Dalam soal harta, Allah Ta'ala tuntut kita supaya bekerja mencari harta yang halal, mendapatkan harta benda yang sebanyaknya. Dan Allah Ta'ala melarang kita mencari harta dengan jalan yang salah.
Dan Allah Ta'ala menghukumkan orang yang mencuri harta benda. Allah Ta'ala menghukumkan orang yang rasuah dalam mendapatkan harta benda. Ini menunjukkan bahawa harta itu adalah merupakan satu tuntutan. Dan mencari harta yang baik juga adalah satu tuntutan. Alhamdulillah, forum kita pada malam ini, buat bicara kita pada malam ini, mendapat sokongan daripada Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan yang turut sama menjayakan program kita pada malam ini. Dan alhamdulillah, tuan-tuan pun datang ramai, kursi pun tak cukup. Pihak Kelab Tasik ni biasa dia anggarkan dalam 200 orang dia letak kursi. Jadi malam ni 200 orang kursi dah penuh, artinya berdiri itu hampir 500 orang. Jadi lebih kurang 700 orang lah yang datang pada malam ini kan. Syabas dan tahniah. Baik, kita nak mulakan perbincangan kita ni. Saya nak mempersilakan Datuk Bad. Datuk Bad ini dia minta kita buat cepat pasal dia nak balik ke Kuantan pada malam ni juga. Jadi kita meraihkan perjalanan beliau kembali balik. Dan ahlan wa sahlan Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Tuan Guru Ustaz Ahmad Dusuki, baru saja sampai. Alhamdulillah, terima kasih. Sila Ustaz. Apa khabar? Sihat Ustaz? Ya, alhamdulillah. Dengan kata baru sampai dari Turki. Sampai dari Turki tu mari sini. Alhamdulillah, nanti kita dapat berkongsi pengalaman dengan Al-Fadhil Ustaz. Kita nak mulakan dengan Datuk Khadishah Ustaz ya. Ustaz Datuk mungkin boleh huraikan, kupaskan kepada kita mengenai harta dan pandangan Islam mengenai harta itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zakaria Usman selaku moderator forum. Yang saya muliakan rakan bicara wara Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, seterusnya yang bahagia Datuk Datuk Datin Datin, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama, syukur kehadirat Ilahi sekali lagi dapat berkunjung ke Tasik ini. Kali terakhir seperti yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Zakaria, kami berforum di sini adalah pada hari Jumaat 16 Mei tahun 2014. Maknanya sudah 672 hari bersamaan setahun 10 bulan 2 hari. Ustaz Zakaria ingat lagi tak tajuk itu? Tak ingat. Tajuk kita masa itu adalah Tongkat Si Buta, berkenaan dengan sambutan Hari Guru ketika itu. Hadirin hadirat sekalian, malam ni kita cerita tentang harta yang sengsara. Saya setuju seperti yang disebutkan oleh Ustaz Zakaria sebentar tadi. Ada 5 keperluan asasi dalam kehidupan kita yang dipanggil daruriyat khamsah, iaitu muhafazatul din, muhafazatu ala nafsi, muhafazatu ala al-akli, muhafazatu ala nasab, wa muhafazatu ala mal. 5 perkara ini kita nak kena jaga. Agama kita, nyawa kita, akal kita, keturunan dan juga property atau harta benda kita. Soalnya kenapa harta? Mana ada orang dalam dunia tak suka harta? Cuba tunjuk satu orang. Payah kita nak mencari. Ada, payah. Tidak ada orang yang secara umumnya tidak suka kepada harta. Sebab itu kalau rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina, mereka kata manusia yang cemerlang itu ada tiga kategori. Bukan, ada 3 kriteria manusia yang hebat. Kata dia yang pertama Xiao Fo Lo namanya. Xiao ni maknanya umur panjang. Panjang umur. Panjang umur tak menyusahkan orang lah. Kalau panjang umur susah tak boleh juga. Yang kedua kata dia Fo. Fo ni harta yang banyak melimpah ruah. Yang tiga Lo. Lo ni kekuasaan, ada power. Begitu juga falsafah orang barat,
manusia cemerlang ini dia ada tiga benda pada diri dia. Pertama power, yang kedua position, yang ketiga property. Kalau ada tiga ni, hebatlah orang tersebut. Saudara-saudara kita di Singapura, kalau nak jadi cemerlang, kata dia kena ada 5 C. Pertama cash, yang kedua car, yang ketiga credit card, yang keempat condominium, yang kelima country club membership. Maknanya orang tu hebat betul. Kata pada pandangan manusia, orang timur termasuklah kita di Malaysia, orang yang cemerlang kata mereka ada tiga tak. Pertama harta, yang kedua takhta, yang ketiga wanita. Takhta tetap ada. Wanita tu pilihan lah. Kalau buat kelahi tahan kena maki, tak ada hal, buatlah koleksi 3-4 tak apa. Kalau tak tahan tak payah lah. Begitu juga dalam falsafah kuno Jawa, kita rujuk dalam serat Golang Reh karya Sri Sunan Pakubono ke-4 Pukuh Gambut baik 4-10. Disebutkan orang yang hebat itu ada tiga. Adigang, Adigung, Adiguno. Adigang itu kuat. Ini pasapah Jawa, saya bukan Jawa. Tapi Jawa dia mesti ada Adigang, Adigung, Adiguno. Adigang ini mesti ada power, kekuatan. Sebab itu orang Jawa dia datang ke Semenanjung, semua kampung dia boleh gali parit. Berapa banyak parit ada di Batu Pahat. Start pada Seri Medan sampai Hitam, semua parit semua. Kalau Selangor lagi lah parit 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di Malaysia ini, daerah yang paling banyak masjid dalam Malaysia, Batu Pahat. Batu Pahat. Masjid paling banyak dalam Malaysia di Sabah, 962 buah. Tapi daerah paling banyak masjid di Sabah, Sempurna. Tapi ni ada 125 masjid saja. Johor masjidnya 815. Tetapi daerah Batu Pahat paling banyak masjid, 188. Apa sebab? Orang Jawa, dia gali parit, dia buat masjid. Dia gali parit, dia buat masjid. Setiap parit ada masjid. Pergilah ke Batu Pahat kalau tak percaya. Penceramah jadi pening. Minggu ni kita ceramah masjid parit ni, buat kelakar, ya, orang suka. Minggu depan tengok parit lain dah ni. Pergi rupanya parit seberang tu je masjid. Dah kita buat kelakar, dia tak ketahu. Rupanya dia datang minggu lepas, padahal itu ceramah. Adigang, kena kuat. Yang kedua, adigung, ada kekuasaan, power. Dan ada adiguno, kecerdikan, kepandaian. Sebab itu, seluruh tamadun dunia manusia percaya akan kepentingan ada harta. Bahkan dalam ajaran agama kita Islam pun, harta ni tak ada masalah. Carilah harta sebanyak mungkin. Kalau kita rujuk malam ni, sebab forum tak bolehlah panjang sangat bercerita, saya bagi kerja rumah lah. Nanti balik cari kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, muka surat 219. Ya, dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ada catatan tentang harta-harta dan kepemilikan harta oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yang mana As-Suddi dia catatkan, Ibnu Khaldun ambil catatan As-Suddi ini. Dia mengatakan bahawa, bukan As-Suddi, Al-Mas'udi, maaf saya, seorang ulama sirah dan sejarah Arab yang terkenal. Dia susun berapa kekayaan para sahabat. Antaranya pada Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Osman bin Affan ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan sejumlah 150 ribu dinar dan juga ada 1 juta dirham yang dimiliki oleh bendaharinya. Begitu juga nilai hartanahnya di Wadiul Qura mencecah nilainya kira-kira 2 juta dinar, termasuk hartanahnya di Kunai. Begitu juga dia meninggalkan sejumlah kuda dan juga sejumlah unta. Sumbangan dia kepada Islam begitu luar biasa. Dalam peperangan Tabuk, sumbangan dia menyamai nilai 1/3 daripada keseluruhan bajet untuk peperangan Tabuk. Begitu juga dia pernah bekalkan 70 ribu dirham untuk disumbangkan dalam tabung jihad. Zaman Nabi dia buat satu tabung. Tabung itu orang boleh sumbang untuk nak perbelanjaan berjihad. Begitu juga ketika orang Islam
ada masalah nak mendapatkan bekalan air bersih, maka siapakah yang diberikan tanggungjawab untuk nak membeli perigi kalau tidak Osman bin Affan? Satu. Begitu juga kisah tentang Abdul Rahman bin Auf. Oh, ini panjang lagi dah ceritanya. Abdul Rahman bin Auf ini dia punya, kita cerita binatang ternak dia saja. Dia memiliki 1,000 ekor unta, dia ada 1,000 ekor kuda, dia ada 3,000 ekor kambing. Orang pernah buat kira-kira 1,000 ekor unta ni berapa nilai? Nilainya 3 juta. 1,000 ekor kuda nilainya 1 juta. 3,000 kambing nilainya 900,000. Empat orang isterinya masing-masing dapat pemberian khusus 80,000 dinar seorang. Maknanya peruntukan 40.8 juta untuk isteri-isteri itu. Dia merdekakan sejumlah besar hamba yang dia beli dan dia telah wasiatkan 400 dinar bersamaan 204,000 ringgit kepada semua veteran-veteran Perang Badar. Dia bagi berim pula zaman itu untuk nak veteran Perang Badar. Dia ada 100 orang dan masing-masing dapat bahagian keseluruhan belanjanya 20.4 juta. Dia meninggalkan emas dan perak. Banyaklah nak cerita jadi ceramah. Buka sendirilah Buka Bimah Ibn Khaldun muka surat 219. Isunya tuan-tuan sekalian, sahabat dia cari harta, tapi hartanya itu tak sampai ke hati. Hartanya sampai di kulit saja. Kita harta tak banyak mana, ek saja. Bela ilah ilah. Duit tak setara mana, taruh dalam poket konon pen Mont Blanc. Padahal penutup je, pennya tak ada, putus sapu lah. Ek tu yang lebih. Pakai kasut mahal, harta tak ada, rumah nyewa, duduk kota kerajaan. Eh, saja lebih. Contoh. Ini Kuantan ke? Ya. Ini masalah. Sahabat dah hidup tak belagak, duit banyak. Ini isu kita hari ini. Harta tak setara mana. Dan tambah pula satu lagi masalah. Orang Melayu khususnya, dia bangsa takut menyimpan harta. Sebab dia masalah tak reti cari harta. Kita bangsa kita tak pandai sangat cari harta. Kita ni waris harta pandai. Nenek moyang kaya raya cari tak reti. Harta karun je siang malam cari sampai ke Kuantan cari harta karun. Harta tak pandai cari. Tambah pula orang takut-takutkan kita jangan cari harta. Ha, ini masalah. Siapa yang menakut-nakutkan kita? Piramli lah. Ini semua Piramli punya kerja. Saya ni minat sangat Piramli. Tapi ada benda tak kena juga. Kita menegurnya ya. Sebagai contoh, kalau kita tengok cerita Piramli, daripada zaman Jalan Ampas sampailah Studio Merdeka Kolombo, asal cerita dia buat orang kaya mesti jahat. Kan masalah? Asal kaya jahat. Asal kaya jahat. Kecuali kalau watak orang kaya tu dia sendiri hak berlakon. Ha, barulah jadi baik. Dia pandai politiknya. Ay, Ustaz jangan kutuk Piramli, ada bukti. Ada tak ada buktinya? Tengoklah cerita tahun 1955. Dia berlakon cerita Penarik Beca. Watak orang kaya Marzuki lakonan Udo Omar jahat. Dia tarik beca, hero. Hero! Kan masalah. Begitu juga tahun 1960. Dia buat filem tajuknya Antara Dua Darjat. Tiga watak orang kaya, Tengku Mukri, Tengku Karim dengan Tengku Hussein, lakonan S. Kadarisman, Huswadinata dengan Ahmad Nespu. Tiga-tiga jahat. Yang baik dia je main muzik duduk kampung. Kerja dok, gubrak-gubrak-gubrak, hot to hero. Begitu juga tahun 61 dia buat beberapa filem, antaranya cerita Ali Baba Bujang Lapuk. Kasim Baba lakonan Sudin jahat. Kedekut, tamak, suka harta. Yang hero Ajih Zata. La ilah Allah, kerja malas, isteri suruh kerja tulang reput. Tu yang baik, yang jahat Kasim Baba. Tahun 61 dia buat cerita Seniman Bujang Lapuk. Ada watak Sarip Dur, Samseng Kampung Dusa. Anak orang kaya jahat. La ilah Allah. Tahun 62 dia buat sebuah filem-filem yang begitu hebat, Ibu Mertuaku. Ada watak lakonan Nyonya Mansur, watak nama Mak Dara. Ke watak Nyonya Mansur pelakonnya Mak Dara? Lupa watak sangat-sangat. Antara dua, jahat.
Yang baik siapa? Ahli mudik pangkang. Dia pula jadi hero. Lala cocok mata dengan gerbu. Tahun 63 dia buat, tahun 62-63 dia buat dua filem. Tajuknya Labu Labi dan setahun kemudian Nasib Labu Labi. Watak orang kaya namanya Haji Bakir bin Lebai Kedekut. Lakonan Udo Omar. Jahat juga. Yang baik tukar orang gaji. Bibi pula baik pada tokeh. Tahun 64 filem terakhir dia di Singapura. Dia buat cerita bertajuk Tiga Abdul. Ha, ni yang kalau orang tanya siapa pengasas Wahabi, P. Ramli, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Tiga Wahab, Wahabi kan nama. Dalam cerita itu ada watak Sadiq Segaraga, saudagar barang-barang korban. Kedekut tamak, dia kahwinkan anaknya Hamidah Ghasidah Jalanda dengan anak-anak Ismail Ulang Raja, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Asal kayu jahat. Dan cerita dia di Kuala Lumpur tahun 68. Cerita Ahmad Al-Bah. Dia buat watak Mashrut Al-Buaya. Lakonan arwah A.R. Tompel. Orang kaya, setiap kali hari jadi dia paksa orang tu dia. Rumah dia hantu punya pok tu. Tapi cerita-cerita ini seolah-olah mendidik kita. Kononnya jangan kaya. Tak, kita ingin betulkan malam ini. Sahabat Nabi ramai yang memiliki harta. Tetapi kenapa mereka ini tak jadi rosak? Kerana harta mereka ini Nabi didik macam mana nak uruskan. Infak, sedekah, zakat, tidak sombong. Dan saya kira benda ini banyak kita akan bincangkan malam ini. Jadi secara umumnya Ustaz Zakaria, kenapa manusia suka harta? Itu normal. Mana-mana tamadun pun suka kepada harta. Wallahualam. Terima kasih kepada Datuk Bat atas analisis. Juga pemerhatian dia beliau tentang harta dan kehidupan kita manusia ini dengan sejarah di zaman sahabatnya, kemudian tokoh seniman filemnya Allahyarham Tan Sri P. Ramli siap dengan nota kakinya balik rujuk kitab Ibnu Khaldun Mukaddimah untuk kita melihat tentang manusia dan harta ini. Jelas daripada penjelasan yang bahagian Datuk itu menunjukkan bahawa kita ini, manusia ini memang suka kepada harta, memang nak kepada harta dan memang perlu kepada harta. Bahkan kita duduk di Putrajaya bekerja dengan kerajaan, swasta dan sebagainya, tujuannya adalah untuk mencari harta untuk kegunaan diri kita, ahli keluarga kita, adik-beradik kita, anak-anak kita semua adalah dengan tujuan sebab harta. Tetapi persoalan yang timbul di sini, kadang-kadang harta itu boleh membawa kebahagiaan. Kita seronok. Nak harta, kita anggap ada harta banyak, maka kita akan hidup bahagia. Bahagia diri kita, bahagia ahli keluarga kita. Tetapi jangan lupa, harta ni juga kadang-kadang boleh menyebabkan kehidupan kita menjadi sengsara di dunia dan juga di akhirat. Yang ni kita nak tanya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki. Bagaimanakah harta tu yang boleh menyebabkan hidup kita menjadi sengsara, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allah تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang yang beriman pada Allah, janganlah dalam perjalanan hidup kamu ini dilekakan pada kamu dua perkara. Yang pertamanya, kamu dilekakan dengan harta benda kamu. Yang keduanya, anak pinak kamu. Daripada antikrilah, daripada mengingati Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Siapa-siapa yang terlibat dengan dua perkara tersebut, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang paling rugi di dunia maupun di akhirat nanti. Surah Al-Munafiqun. Terima kasih Ustaz Zakaria yang dihormati
sahabat panel Datuk Bad, yang dihormati pimpinan-pimpinan masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya saya mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah kerana saya diberi peluang untuk berbicara dan bercakap bersama dengan tuan guru kita Datuk Bad dan juga bersama dengan Ustaz Zakaria, berbicara tentang satu tajuk yang besar, itu mengenai tajuk mengenai harta benda dalam kehidupan kita seharian. Saya cukup tertarik apa yang disebut oleh Ustaz Datuk Bad sebentar tadi, cerita kepada kita tentang mengenai bagaimana manusia ini memang sentiasa tertarik terhadap harta benda. Bahkan kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, sama juga Allah sebut. Allah cerita tentang mengenai al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Harta benda dan juga anak pinak ini merupakan satu perhiasan sepanjang mana kita hidup di atas dunia. Allah sebut awal-awal lagi dalam hidup kita ini. Kita kalau kita rajin, kita baca Al-Quran, kita akan dapati Allah cerita banyak tentang harta. Harta dan harta. Kerana harta inilah manusia kadang-kadang terlupa tentang matlamat dalam perjalanan hidup. Ramai di kalangan kita rasa kagum dengan harta yang banyak. Sehingga kan berapa ramai di kalangan kita sibuk. Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kalau kita tanya ke mana kita sibuk mencari, kita nak cari apa dalam hidup? Turun, kita turun pagi pagi saja kita berkejaran. Kemudian kita balik malam baru kita sampai rumah. Kita tanya di kalangan kita, cari apa? Cari apa sebenarnya? Mereka akan jawab, cari harta. Cari harta. Kita tanya lagi, harta untuk apa? Cari harta ni untuk apa? Allah suruh kita hidup cari harta kah? Dalam hidup kita ni sampai peringkat demikian. Apa mana hidup kita ni kadang-kadang ada kita tanya, kamu cari apa dalam hidup? Datuk Bab sebut sebentar tadi. Setengah di kalangan kita dia kata cari tahta. Cari tahta pun sama juga. Manusia kita berkejaran cari yang disebut dengan jawatan dan kedudukan. Kita tanya balik, Islam suruh kita dapatkan tahta biar banyak ke, biar tinggi ke tahta kita, sehingga kan kita berkejaran, sanggup kita berbuat sesuatu terhadap rakan-rakan kita, sanggup kita sanggup untuk menepikan di kalangan sesama kita kerana berebut jawatan, berebut kedudukan. Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil dia kadang-kadang orang kita berebut. Jawatan kecil bukan jawatan besar pun, A, J, K. Jawatan paling halus berebut di kalangan kita. Kenapa rasa ada jawatan rasa mulia? Kadang-kadang dalam masyarakat kita sama juga. Sekarang ni masyarakat kita boleh jadi tak sibuk cari harta. Ada juga yang tak sibuk cari jawatan, tak cari tahta, tapi cari yang disebut dengan rupa. Ramai mana orang sibuk cari rupa dalam hidup pada hari ini. Kan orang kita kan sibuk sari dua dia dengan ku putih dia. Sibuk dengan muka putih. Ramai mana orang kita sibuk dengan muka putih dengan hitam legam. Kadang-kadang kita sibuk, yang perempuan sibuk dengan cantiknya, yang lelaki sibuk dengan badan sadu. Badan sadu ni kan lelaki kita sibuk. Sadu ni tahu apa makna? Sadu ni sasa bodoh dia panggil. Sadu kita panggil. Orang Melayu kita ramai mana yang habis pergi gimnasium betulkan badan, nak suruh badan jadi sasa, tak pergi sembahyang maghrib. Sibuk dalam hidup dia panggil demikian. Sibuk sampai orang kita sibuk main futsal sampai pukul 2-3 pagi, subuh tak tahu sampai ke mana dalam hidup. Islam suruh kita dapatkan yang ni kah dalam hidup kita? Sibuk dalam diri kita ni. Berapa ramai orang kita ni sampai peringkat dia habiskan duit dia semata-mata nak jadikan rupa dia jadi cantik dan sebagainya. Perhatian sekian, kalau kita perhati balik dalam hidup kita ni, kenapa yang Allah tegur? Kerana harta ni kenapa jadi demikian? Kenapa Allah tegur dalam perkara 2-3 perkara ni Allah tegur? Jawabnya, manusia sudah jadikan harta tu jadi matlamat. Bila manusia sudah jadikan harta sebagai gaya dalam hidup, jadi rosak terus dalam hidup masing-masing. Yang ni yang sebab punca kebinasaan.
Allah nak suruh kita dalam hidup kita, jangan jadikan harta ni gaya. Jangan jadikan harta ni matlamat. Tetapi harta ni mesti dijadikan sebagai satu wasilah. Dia bukan jadi gaya. Gaya dalam hidup kita, matlamat yang sah dalam hidup kita, kita kena letakkan Allah menjadi gaya dalam hidup. Sebab tu para alim ulama ajar pada kita, setiap kali mana kita solat, kita diajar supaya sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa kita kena letak Allah menjadi matlamat? Kerana kita datang daripada Allah dan kita balik semula pada Allah. Bukti senang je, bila kita terbaring tak bergerak lagi, waktu mana kita tak nyawa lagi, orang tak panggil lagi nama kita. Orang tak panggil lagi ni Ahmad, ni Muhammad, ni Zainab. Orang tak panggil. Tapi orang panggil apa dia? Ni mayat dia panggil. Orang tak panggil lagi nama kita. Habis tu Zainab kat mana? Muhammad kat mana? Ahmad dekat mana? Ahmad dah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Yang jadi masalah dalam hidup kita, apabila kita jadikan harta benda ni menjadi matlamat dalam hidup, apabila manusia dah jadikan harta benda jadi matlamat dalam hidup, dia mula lupa segala benda yang patut dia jaga dalam hidup, yang patut kita lupuk dalam hidup. Apabila manusia dah nampak dah harta menjadi satu benda yang money is power, duit menjadi kuasa, harta menjadi kuasa, manusia lupa yang disebut dengan soal dosa dan pahala. Manusia dah tak ada lagi yang dinamakan dengan istilah berkat dalam hidup. Kita dah tak sibuk lagi dalam hidup kita ni nak cari yang disebut dengan redha dalam hidup. Bila kita dah tak ada yang ni, kita mula cari biar banyak, biar banyak. Sehinggakan Allah tegur manusia ni nak harta, nak harta biar banyak sampai peringkat mereka ni tak sedar diri mereka semakin uzur, semakin uzur dan semakin uzur. Dalam hidup Allah SWT tegur alhaakumut takatsur. Kamu ni jangan sibuk banyak, banyak, banyak je, katanya Allah. Kamu sedar dan kamu terjaga bila? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu tersembang dalam lubang kubur, baru kamu celik mata. Sehingga kan Rasulullah tegur, Rasulullah SAW tegur dalam hadis Rasulullah, annasuniyamun. Manusia ni kamu tengok dia berjalan tu semua tidur tu semua. Manusia yang makan tu tidur, manusia yang bergerak tu tidur. Kamu nampak dia gelak ketawa tu tidur semua. Bila dia terjaga, fa iza mata intabahu. Bila dia mati, baru celik mata dia. Allah pada diri dia. Allah tu, baru dia celik, Allah mati dah. Mati tu, tengok nampak malaikat maut datang nak cabut nyawa dia, dia sebut terus pada malaikat maut, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat maut, boleh tak kamu tangguh sekejap? Tangguh sekejap je. Sekejap, jangan bagi mati lagi. Qarib, ajalin qarib. Sekejap je. Ajalin qarib ni, ulama-ulama tafsir, berapa masa diminta? Kalau boleh setahun. Dia sempat setahun. Mereka maut kata tak ada dah setahun. Habis kalau tak boleh setahun, sebulan. Sebulan pun tak boleh. Kalau tak boleh sebulan, sehari. Sehari pun tak boleh. Tak boleh sehari, sejam. Sekejap je sekejap. Minta nak suruh sekejap. Lalu mereka maut kata sejam pun tak ada. Wala yu'akhirallahu nafsan. Allah tak tangguh dah masa kamu ni, bila kamu sampai ajal kamu. Dia nak buat apa dia? Ajalin qarib ni, dia nak buat apa dia? Minta sekejap ni. Dia nak buat fa'asaddaqah, nak bersedekah di jalan Allah. Bila ada harta benda, dia tak nak buat pun. Kenapa dia? Kerana ralit ataupun hidup dalam keadaan leka. Leka dengan harta benda. Leka ni lah yang menyebabkan jadi binasa. Jangan kita ingat harta banyak saja begitu saja, tidak. Tapi kelekaan dengan harta benda. Lalu jangan jadi binasa ni macam mana? Islam suruh awal-awal lagi, kamu jangan jadi binasa dengan harta. Bagaimana? Kamu kena ada ilmu. Islam tak larang. Islam tak larang kalau kamu nak harta benda banyak. Tak ada masalah. Kamu banyak tak apa, tapi kamu ada ilmu. Ilmu ni penting. Ilmu mengurus harta. Ilmu bagaimana menyusun harta. Ilmu dalam keadaan yang kamu tahu ke mana sudah hidup kamu. Selagi mana kamu ada harta, tiba-tiba kamu tak ada ilmu agama dalam jiwa kamu, kamu akan jadi binasa dalam hidup kamu. Kemusnahan yang besar pada kamu. Satu, kita dengar Datuk Bab cerita pada kita sebentar tadi. Sayyidina Uthman kaya raya. Sayyidina Umar kaya raya. Sahabat-sahabat ni kaya raya.
kaya-kaya, tapi kaya-kaya yang disertai dengan ilmu, yang diawal lagi dengan ilmu agama. Bila dia ada ilmu agama, dia menyebabkan mereka guna harta-harta tersebut. Mereka nampak harta yang Allah bagi pada kami ini bukan untuk kami yang sebenarnya, untuk dunia, tak, tapi digunakan untuk kami untuk di akhirat nanti. Yang menyebabkan para hadirin, kalau rajin sikit, saya baru balik daripada Turki. Saya pergi ke Turki, saya tengok masjid-masjid di Turki. Masjid-masjid di Turki ni, Masjid Muhammad Al-Fatih. Di sebelah Masjid Muhammad Al-Fatih, dia ada makam Muhammad Al-Fatih. Kita pergi ke masjid yang disebut dengan Masjid Sultan Sulaiman. Di sebelah Masjid Sultan Sulaiman ada makam dia. Masjid yang disebut dengan masjid, yang dinamakan dengan Masjid Sultan Salim, sebelah dia makam dia. Semua masjid-masjid yang dibina, mereka berebut bina masjid. Bila dibuka saja kota Konstantinopel dan kemudian kerajaan Utsmaniyah ini berjaya membuka banyak tempat sampai ke Vienna, mereka bina masjid, mereka beli gereja, kemudian mereka convert jadi masjid dan sebagainya. Dan kenapa mereka buat demikian? Untuk apa? Kerana mereka fikir harta yang ada pada mereka bukan untuk mereka, bukan untuk mereka, tapi mesti digunakan untuk agama. Digunakan untuk agama. Akhirnya mereka berebut buat masjid, buat masjid. Bila buat masjid, mereka dah pesan, bila meninggal dunia, tolong kebumikan jenazah saya di sebelah masjid ini. Dengan tujuan apa dia? Tujuan bila orang datang ke masjid, orang bagi salam. Orang datang masjid, orang bagi salam. Kita cuba kita perhati akhir-akhir, saya minta maaf, masjid-masjid kita banyak yang ada, tapi tak ramai di kalangan kita sebelah masjid buat kubur. Di kalangan kita, masjid-masjid jauh daripada kubur, dia jauh daripada masjid. Takut dan gerun kita nak pergi ke kubur. Kubur-kubur ni kita jadi takut. Zaman kita ni, kubur sebaiknya kita pergi ziarah. Dalam kitab diajar, bila kita ziarah kubur yang baik, pada malam Jumaat, lepas pada waktu Isyak. Ni masa yang paling baik kita ziarah kubur. Tapi tempat kita, cuba pergi malam Jumaat lepas Isyak, tak boleh Ustaz. Hantu maklimah balik rumah Ustaz. Malam Jumaat. Kenapa? Kerana kita tak rasa. Kita tak rasa. Patutnya, harta benda kita yang kita dapat berebut di kalangan kita buat benda bekalan lepas pada kita mati. Lepas pada kita mati, tuan-tuan ada rumah. Rumah tuan-tuan harga berapa? 2 juta. 3 juta. Misal contohnya. 2 juta, 3 juta ni, tuan-tuan tanya balik, surau tuan-tuan yang tuan-tuan solat berapa juta? Tuan-tuan kena tanya balik. Yang kita solat dekat masjid kita ni, rumah kita mah lebih kaya daripada masjid kah? Ataupun rumah kita ni lebih murah daripada masjid? Ni soalan-soalan yang kita kena ada. Kenapa? Perlumbaan untuk menggunakan harta mentaati perintah Allah. Satu, Rasulullah kata, kamu tidak beriman. Dalam hadis Rasulullah kata, kamu tak beriman. Mana-mana orang yang tidur dalam keadaan kekenyangan, sedangkan dia, jiran dia berada pada sebelah dalam keadaan kelaparan. Tidur dalam keadaan kelaparan. Kamu tidak dianggap beriman lagi pada Allah. Kenapa? Kamu ada harta, tapi kamu tak rasa harta tersebut milik agama. Paling-paling tidak, harta ni mesti digunakan untuk agama. Bagaimana untuk agama? Ulama-ulama tanya, bagaimana harta kita mesti kita guna untuk agama? Saya sebut dalam radio IKM 2-3 hari sudah saya sebut. Saya sebut tentang kalau kita gaji kita 3,000, ulama kata 1,000 mesti digunakan untuk agama. 1/3 daripada gaji kita mesti kita gunakan untuk agama. 2/3 lagi yang disebut dengan apa dia? Kita guna untuk keluarga kita dan juga rumah tangga kita. Dalam hidup kita ada, kita nak buat demikian. Orang kita ada harta. Ada harta. Bila hari Jumaat pergi saja ke masjid, tengok tabung derma lalu, bingkah bangun, semayang sunat terus. Rajin terus semayang sunat. Nak sebutnya, nak gambarkan betapa susahnya kita, betapa sukarnya kita. Cuba kita berhati. Kenapa? Kerana kita tak manfaatkan kerja agama, kerja agama, harta benda kita untuk agama. Lalu Allah pesan, kamu jangan demikian. Kalau kamu nak suruh kamu selamat di akhirat nanti, kamu nak suruh kamu jangan binasa di dunia mahupun di akhirat, kamu kena guna harta kamu untuk menjaga agama ini. Ayat ini disebut dalam hadis Rasulullah, la tazalu qadamu abdin hatta yus'alu an arba.
tak akan bergerak, tak berganjak kaki kamu di padang mahsyar nanti. Dan di padang mahsyar nanti tak berganjak telapak kaki kamu di padang mahsyar nanti kecuali Allah tanya tentang bab kayu. Bila Allah boleh tanya tentang bab kayu ni, baru kamu boleh bergerak sikit telapak kaki kamu. Apa dia? Min an umrihi fi ma afna. Umur kamu, kamu habiskan kat mana? Allah akan tanya. Kemudian tentang an syababihi fi ma abla. Masa muda kamu, ke mana kamu habiskan? Kemudian an yang disebut dengan apa dia? An ilmihi fi ma amila bi. Tentang ilmu, ke mana kamu amalkan ilmu yang kamu dapat? Tapi an mali. Tentang harta, Allah tanya dua sebab. Min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan harta benda. Kamu dapat daripada sumber mana? Sumber mana kamu dapat? Allah tanya tentang harta benda, Allah tanya yang ini. Kemudian wa fi ma anfaqah, ke mana kamu belanjakan harta benda kamu? Bila kamu boleh jawab tentang dua perkara ni, barulah bergerak. Kamu boleh jawab tentang empat perkara ni, barulah berganjak telapak kaki kamu. Oleh demikian, Islam ajar supaya kamu tak binasa di dunia dan kamu tak binasa di akhirat. Bagaimana cara? Kamu kena urus harta benda kamu dalam keadaan kamu ada ilmu. Kemudian untuk apa dia? Untuk mengingati matlamat perjalanan hidup. Matlamat perjalanan hidup untuk hanya lillahi ta'ala. Hanya semuanya untuk kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Ahmad Dusuki. Jelasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harta benda kita ini dia akan menyebabkan kesengsaraan dalam hidup kita. Sekiranya kita matlamat hidup kita ini adalah menjadi ghayah kepada harta. Harta itu menjadi ghayah. Ghayah artinya tujuan, matlamat dalam kehidupan kita. Dan kita tidak menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai matlamat ataupun ghayah kita. Maka sebab itu Al-Fadhil Ustaz menjelaskan kepada kita matlamat hidup kita adalah Islam, Allah Subhanahu Wa Taala. Harta itu menjadi wasilah. Bagaimana harta itu boleh mendekatkan diri kita kepada Allah? Bagaimana harta itu boleh mendekatkan diri kita kepada jihad fi sabilillah? Maka itu harta yang akan membawa kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Saya nak ucap terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tak berganjak, sama ada yang duduk, yang berdiri, yang duduk di grandstand pun ada di atas sana. Jadi terima kasih. Siapa yang tak larat berdiri boleh naik atas grandstand. Paling mahal tiket tu di atas sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak teruskan lagi perbincangan kita tentang harta yang sengsara ini. Jadi kita dah setuju dah, Ustaz Bak, Datuk Bak dah cerita dah tentang bahawa Rasulullah juga tak menghalang, Islam tak menghalang kita mencari harta sebanyak mungkin. Tetapi persoalannya pula ialah bagaimana harta ini boleh mendatangkan kebahagiaan. Tadi Ustaz Ahmad Dusuki dah cerita dah, harta yang boleh menyebabkan kesengsaraan. Kita tidak mahu menyebabkan kesengsaraan, sebaliknya harta yang kita ada ni kita nak membina kebahagiaan, ketenangan di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ramai sekarang orang ada harta tapi hidup tak bahagia. Rumahnya besar bertingkat-tingkat, duitnya tebal berlipat-lipat, keretanya bersusun berkilat-kilat, isterinya pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya pun empat, tapi rumah tangganya siang malam kiamat. Ramai juga begitu. Maknanya ramai orang memiliki harta tapi tak bahagia. Justru macam mana kita nak jadikan harta kita membahagiakan kita? Hari-hari kita kena tanya dua soalan kepada diri kita. Adakah aku sudah bahagia? Maka jawapannya terserah pada tuan-tuan. Katakanlah kita jawab, ya, saya bahagia. Naik pangkat mudah, anak-anak pun berjaya, rumah pun dah ada, apa lagi nak, saya bahagia. Selesai soalan pertama. Soalan kedua kita tanya, adakah kehidupan aku yang membahagiakan ini, yang bahagia ini boleh membahagiakan orang lain? Kalau kita tak mampu nak jawab, di situlah kita ada sedikit masalah. Orang yang bahagia dengan hartanya adalah orang yang mampu membahagiakan orang lain dengan hartanya. Itulah orang yang bahagia dengan hartanya.
Sebab itu Ustaz Zakaria kebetulan malam ni penganjur kita bersama Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Wilayah Persekutuan. Jadi kita pun ikut penganjur, kita cerita hal zakat lah. Betul. Kalau yang tajuk putih, kita cerita hal kedok lah malam ni. Kita cerita hal zakat. Zakat satu benda yang sangat berkaitan dalam hal nak membahagiakan harta kita. Apa sebab? Harta ini dia akan jadi bahagia bila berkat. Sebab itu kata para ulama, apa makna berkat? Banyak pendapat. Saya ambil satu dua saja yang boleh kita bincang malam ini. Berkat ni maknanya campur tangan Tuhan. Itu satu pandangan. Berkat ini kata para ulama campur tangan Tuhan. Iza halat fi qalil katarahu wa iza halat fi katir napa'ah. Allah kalau campur tangan, benda itu walaupun sikit terasa banyak. Itu berkat lah. Ada orang dia kerja grade dia N17 je. Tapi dia punya bahagia macam grade N71. Apa sebab? Apa sebab jadi begitu? Berkat. Ada orang contoh, Jusasi contoh, mangku baru habis kursus intan, baru pergi habis Jusasi. Tapi dia punya kehidupan rasa tak ada duit seumur, manjang tak ada duit. Apa sebab? Barangkali tidak singgah keberkatan pada hartanya. Begitu juga kata ulama, iza halat fi qalbi katsir nafa'ah. Tuhan kalau campur tangan pada harta yang banyak, harta itu bermanfaat. Berapa ramai kita tengok orang rumahnya besar bertingkat-tingkat, keretanya bersusun berkilat-kilat, tapi dia pula sakit tenat. Berapa ramai rumahnya keliling rumah parking 17 biji kereta, tapi dia seminggu 3 kali pergi hospital naik ambulans. Baik beli ambulans, pakai beli rumah. Tak menyusahkan Jepang datang mengambil dia tiap-tiap minggu. Dia tak boleh manfaatkan dia punya kekayaan. Tak ada lah, Tuhan tarik lah. Tuhan tak campur. Saya dulu biasa juga naik kapal terbang international ni. Lama dah tak pergi. Ada pernah dari Cairo balik Kuala Lumpur. Kita orang tak ada mampu ni duduk belakang lah. Dekat sayap je lah. Duduk dekat kelas ekonomi ni. Ekonomi. Orang duit tak habis duduk first class, bukan business, first class. First class ni dia punya kursi ada penutup macam telur ayam. Dia tutup tu tidur. Tak apa dibuat dalam gelap, kita pun tak tahu. Saya tanya ke pramugara, pramugari, eh hey, orang duduk first class ni makan apa? Dia orang cerita, ustaz, dia orang makan ala kad, boleh order ikut masakan. Macam kita makan di sini lah. Boleh order, not steak pun boleh. Well done, medium well, semua dia buat. Teh tarik ada, sate ada. Kata untung je, duduk first class, kita duduk belakang pas kacang, kacang, pas kacang, kacang. Kacang sprat, kacang sprat. Kika lah kita, tak daya lah. Tapi senyap, syukur hidup ni kena syukur. Satu syukur tak kaya duduk belakang. Tapi saya tanya, eh orang depan tu berapa kali boleh makan? Oh dia ikut dan nak order-order lah. Tapi ustaz dia orang ni tak makan orang kaya-kaya ni. Habis dia buat apa? Dia naik kapal terbang nak rehat je. Dia tidur. Cuma dia pesan setiap ada jam tertentu gerak. Sebab nak bangun makan ubat. Cair darah ada ubat. Macam-macam lah orang kaya ni. Dan dia nak makan tu kena ada alat perut. Jadi dia hanya minta air suam satu dengan roti sekeping. Roti tu pun dia makan kulit je, putih tak makan. Saya kata ruginya ya, bayar tiket mahal-mahal makan kulit roti. Cubalah makanan tu dihantar ke kelas ekonomi. Membujur lalu melentang patah. Dengan lidi-lidi sate tu kita buat korek gigi gaya ni. Sebab Allah cabut dia punya kenikmatan itu. Sebab itu berkat ini kita sangat perlukan. Maka cara nak dapat berkat dalam harta tak lain tak bukan, mari kita berinfak, sedekah dan juga zakat. Apa sebab benda-benda itu boleh berkat? Nombor satu, zakat, infak, sedekah, dia adalah pencen kubur kita. Tuan-tuan yang nak pencen setahun dua mungkin dah rancang persaraan. Lepas ni nak buka meniaga lah, buka jual cupcake lah, macam-macam benda. Itu perancangan persaraan kita di dunia. Macam mana perancangan pencen kita dalam kubur? Bersedekah banyak-banyak. Kata Anas bin Malik, ada 7 amalan yang kalau kita buat boleh jadi pencen kubur. Nombor 1 sekali, bina masjid.
dengan syarat masjid itu berfungsi. Kalau masjid jadi museum, baik tak payah jadikan masjid betul. Yang kedua, mengalirkan air sungai dengan syarat selagi diminum, selagi itulah pahalanya berjalan pada kita. Yang ketiga, menulis mushaf dengan syarat selagi dibaca. Ha, yang dah pencen duduk rumah tak ada kerja, bolehlah sehari tulis satu muka surat surah Yasin. Biar habiskan tulis tangan surah Yasin. Tak lawa tulisan, tak apa orang tahu, kita tak reti. Nanti dah komplit, foto state. Pesan pada anak isteri, abah kalau meninggal tak payah tempoh Yasin, baca ni saja. Selagi dibaca, dapat pahala dalam kubur. Lagi bagus tulis 30 juzuk. Itu lagi bagus kalau pencen rasa panjang umur, tulis panjang lagi. Yang ketiga, yang keempat, menggali perigi dengan syarat perigi itu masih digunakan. Yang kelima, mengajar ilmu dengan syarat orang amalkan ilmu kita ajar. Yang keenam, mendapat anak soleh dengan syarat anak soleh itu mendoakan. Kalau namanya Saleh sekalipun tak pernah doa ke ayah dia, tak ada guna juga. Dan yang ketujuh, menanam pokok-pokok. Pokok yang ada buah-buahan supaya boleh dimakan. Tanam bunga kertas, tak ada yang boleh makan bunga kertas itu. Tanam pokok buah boleh dimanfaatkan. Sebab itu, jom kita cari pencen kubur. Ni yang di hadapan kita pada malam ni, yang di hadapan minta maaf ni. Ni semua yang di hadapan kita malam ni Ustaz Zakaria. Ni semua calon-calon semua. Calon apa? Calon grade 48. Lambat lagi. Bos-bos hidup lagi. Calon YB, tak ada can gayanya. Calon menteri, mimpi. Calon Perdana Menteri, angan-angan. Calon jenazah, pasti. Ni semua calon-calon jenazah. Ni pun malam ni dah bau-bau tanah dah ada ni. Ada nak meninggal sehari dua gaya ni. Bau tanah ni. Ni semua calon jenazah. Yang atas ni lambat sikit lah. Untuk umur seorang tu ni. Yang bawah ni. Wah, calon-calon jenazah sekalian. Apa persiapan nak jadi jenazah? Bersedekah lah. Kalau takdir kita meninggal pukul 10.30 sekarang, tak ada dah amalan paling mudah nak buat bersedekah. Kalau 10.30 takdir malaikat datang 10 minit lagi, bang awak ni nak mati dah 10.30 kan? Apa nak buat? Nak pergi umrah? Bisa atau bila-bila nak dulu? Tak ada nak. Sedekah lah paling cepat. Yang kedua, impak sedekah zakat ini berkat sebab Allah janji siapa yang bersedekah impak dan zakat, Allah ganti duit dia. Oh, ini yang mahalnya. Allah ganti. Dalam Quran surah As-Saba ayat yang ke-39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu nafkahkan, aku akan ganti balik, kata Allah. Yang berjanji Allah. Allah ni janji ditepati. Jangan main-main. Kalau dia kata dia ganti-gantilah. Jangan petikal lah. Ya ke Tuhan nak ganti? Terah dulu. Sedekah RM10. Tidaklah balik kalau sedebuk jatuh RM10 kat rumah. Dah. Tuhan ganti kot lain. Anak kita sihat. Anak kita reti bahasa, dengar kata maghrib reti balik. Apa lagi nikmat nak dalam hidup? Dapat isteri tak kuat shopping. Alhamdulillah, ya Allah, gembiranya. Ini dok duit banyak, isteri kaki beli beg. Letih. Tiap-tiap minggu pun laju datang topet. Dah macam sedara dah pun laju. Kejap embek ni, kejap embek ni. Pening kepala. Ni cerita orang Kuantan. Oh, berjaya tak ada. Berjaya dah. Padang plastik maintain je. Perlu pilih. Yang ketiga, impak sedekah dan zakat ini dia boleh membahagiakan kita sebab kita boleh membantu orang. Tuan-tuan, wallahualam, tuan-tuan macam mana perasaan? Tetapi kita kalau boleh menengok orang berjaya hasil bantuan kita, akan ada kebahagiaan. Cubalah, bantulah orang hak susah. Kita tengok dia berjaya, kita rasa seronok. Ataupun anak buah kita di pejabat, kita tengok kurang semayang bang, kita cari duit dalam 3-4 ribu, hantar dia pergi umrah. Biar dia insaf sikit. Balik esok, surau tak tinggal. Kita rasa bahagia. Rupanya menolong orang ni, dia ada kebahagiaan. Dalam konteks penganjur kita malam ini,
iaitu Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan pengalaman saya di negeri Pahang. Saya di Jabatan Agama Pahang. 2 tahun lepas jabatan kami di negeri Pahang ditegur atau diuji oleh Allah dengan musibah banjir yang munasabah sangat dia punya dahsyatnya itu, sehingga 22 buah masjid tak ada benda tinggal. Masjid dah lah ada 558 je, Pahang masjid tak banyak, lori bauksit banyak, masjid dah tak berapa banyak. 22 pula anyuk di air sungai Pahang. Ketika dalam keadaan yang begitu susah, masjid yang elok, yang kena banjir tapi tak rosak, masalahnya lumpur penuh. Siapa nak mengembala 558 masjid di seluruh Pahang itu? Nasib baiklah rakan-rakan kita dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan datang menghulurkan bantuan. Saya nak kongsikan, Majlis Agama ketika banjir 2 tahun lepas, RM5 juta dia peruntukkan untuk semua negeri-negeri yang kena banjir. 3.8 juta dia bawa duit cash. Datang mana duit ini? Zakat yang orang wilayah bayar. Terasa duit itu sampai kepada orang. Dan Kerajaan Kelantan 2 tahun lepas dia bagi 1 juta. Bayangkan Majlis Agama Wilayah bagi bayar bantuan untuk orang Kelantan 1 juta. Pahang dan juga Terengganu dia bagi 0.5 juta, 500 ribu. Pahang dia bagi 0.5 juta je sebab kita orang ada boksat, ada macam-macam ada lagi. Ya makmur. Ha, makmur. Makmur. Dia IBAM, IBAM kan? Iron, boksat, aluminium, mineral. Tak habis Tuhan bagi, makmur manjak. Dia bagi 0.5 juta. Negeri-negeri macam Perlis, Kedah, Perak, semua-semua dapat 300 ribu. Ini bantuan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kemudian juga untuk maklumat, zakat yang kita bayar sama ada potong gaji, tuan-tuan bayar secara manual, duit itu disalurkan memang dengan cara yang sangat tertib. Ini kita dah tengok sendiri. Tuan-tuan yang rajin bersemayang di Masjid Kolompo, Masjid Jamek tepi sungai Kolompo, pergi semayang Masjid Syakirin KLCC, bahkan di Putrajaya ni pun, setiap hari Jumaat dia orang bagi makan nasi bungkus percuma. Datang mana nasi bungkus itu? Bukan pada langit. Itu Majlis Agama beri makan pada semua orang. Datang mana duit itu? Bukan dari langit juga, dari kita lah yang membayar zakat. Begitu juga golongan gelandangan, asnah-asnah, yang paling kita sebab bila yang kita zakat ini bantu budak-budak sekolah. Tuan-tuan, anak-anak belajar ini kita tak tahu dia dah besar jadi apa. Takdir dia jadi mufti wilayah baru kita tahu nikmat membantu budak ini. Berapa ramai penceramah yang dibesarkan dengan duit bantuan zakat. Ustaz Don Daniel, Ustaz Aslin, Bollywood, boleh sebut Bollywood. Ini semua belajar membesar dengan bantuan zakat. Bayang kalau orang yang membantu dia apa dapat? Multiplier effect. Saya nak bawa satu riwayat dalam kitab Duratun Nasirin. Ada 3 orang lelaki kelahi depan surga. Dia nak menentukan siapa masuk surga paling cepat. Lelaki yang pertama dia kata, oh saya lebih layak masuk dulu, awak lambat sikit. Orang tanya, kenapa awak layak? Saya Haji Mabro, jangan main-main Haji Mabro. Lelaki kedua kata, eh tak, saya mati syahid, lagi kena masuk cepat. Bergaduh. Datang malaikat selesaikan. Malaikat tanya Haji, Ji, macam mana awak boleh tahu orang Haji Mabro masuk surga cepat? Jawab Pak Haji Mabro ni, saya dulu pergi kursus haji 17 siri. Jadi penceramah tabung haji tu beritahu, kalau buat haji sungguh-sungguh, Mabro masuk surga nombor 1. Malaikat pun kata beginilah, kita kompromi boleh. Awak masuk dapat Haji Mabro sebab dengar ceramah tabung haji. Kita bagi penceramah tabung haji tu dululah masuk. Kerana dia awak jadi begitu, boleh kompromi. Bolehlah, kalau dengar ustaz saya tolak ansur. Orang lain saya tak nak, jadi bagilah dulu. Tanya pula yang mati syahid, awak ni macam mana boleh rasa mati syahid masuk surga cepat? Saya dulu pergi dengar ceramah tafsirah di Masjid Besi katanya. Jadi penceramah tu dia cerita kita jihad gini, saya semangat pertahankan agama. Jadi kata dik malaikat, ginilah kita kasih can penceramah tu lah dulu masuk, sebab kerana dia awak jadi semangat. Setuju? Setujulah dulu. Malaikat pun panggil lah yang ahli-ahli alim ulama, para penceramah kononnya panggil, wah orang-orang alim sekalian, marilah masuk surga. Kamu lebih cepat pada orang lain sebab gara-gara kamu ramai orang jadi baik. Kebetulan para alim ulama ni orang-orang tawaduk, rendah diri.
Mereka jawab, wahai malaikat, kami akui kerana kami ramai orang jadi baik, ramai orang nak jadi baik. Tetapi kami jadi alim kerana ada orang yang menolong kami dulu. Masa kami belajar, dibagi yuran persekolahan, bayarkan macam-macam tambang. Kami pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, dibayar pula tambang, bagi bantuan bayar yuran itu ini. Balik ke Malaysia, ada pula kerja kosong, dibuatkan sekolah, kami pula mengajar dan mengajar sana sini. Kami fikir kita bagilah orang kaya-kaya tu dulu yang masuk surga. Lalu malaikat pun panggillah, wah orang kaya-kaya sekalian, Tan Sri, Puan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datuk Sri, Datuk Sri, Datuk Menang, Datuk Kalah. Ada tiga dia, Datuk Sri satu, Datuk Menang dan Datuk Kalah. Saya Datuk Kalah. Ha. Panggil semua masuk. Yang, yang takut Datuk Koma. Ya, yang takut Datuk Koma. Datuk Koma atas atau Koma bawah. Koma tak bangun-bangun. Wah, Datuk-Datuk sekalian, masuk surga lah. Kamu lebih cepat dari orang lain. Sebab apa? Gara-gara kita membantu satu budak susah, budak itu belajar rajin-rajin, jadi orang alim, membantu pula orang lain. Ini dipanggil multiplier effect. Sebab itu tuan-tuan sekalian, marilah kita berfikir malam. Pencing kubur kita, apa kita nak buat? Mari kita membantu. Mungkin tuan-tuan nak mencari asnaf susah, pergi je lah kat kaunter majlis pusat pungutan zakat. Ada lori transformer dia dekat depan sana, boleh pergi. Bukan suruh pergi bayar, dah, suruh cek nama je. Sebab kadang-kadang kita ni rezeki Allah nak beri. Kita niat nak bayar zakat. Bila budak zakat tu ambil maklumat, cek-cek pendapatan, tolak hutang, PTPTN itu ini, rupanya kita ni layak terima zakat. Rupanya lah ilah, rupanya asnah. Eh, je lebih, duit tak ada rupanya. Dapat 300.5 sebulan. Jadi elok ni sekarang, pergilah ramai-ramai ke kawasan, mana tahu kok penerima. Puan-puan pun sama, eh saya tak kerja, nak zakat buat apa? Oh, mas banyak di rumah, takkanlah simpan saja. Mas simpan, ada zakatnya. Mas pakai nak-nak-nak, ada zakatnya, ada murufnya. Ah, ini semua boleh disemak selepas. Inilah dia Ustaz Zakaria. Kalau kita buat, membantu orang, hidup kita bahagia. Percaya Allah. Ha, ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita membantu orang, insya-Allah Allah akan membantu kita. Ha, kita suka tolong orang, Allah Taala suka tolong kita. Jadi jangan lupa selepas ini kita ke kaunter zakat. Bukan nak bayar zakat, nak cek tengok layak tak layak dapat zakat. Asnaf ke tak asnaf kita ni. Tak apalah, pergilah. Ha, yang paling kurang kita dapat kalender pada untuk tahun 2016 dan juga jadual waktu solat untuk wilayah persekutuan diberi secara percuma di kaunter zakat bergerak di luar sana, dekat parking dekat depan resepsionis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah dengar panjang daripada Datuk Bad cerita kepada kita tentang kelebihan bayar zakat, kelebihan kita bersedekah. Dan kita tahu, kita semua dah pernah dengar lama dah, lagi banyak kita bersedekah, lagi banyak kita berzakat, Allah Ta'ala akan permudahkan diri kita. Cuma persoalannya Ustaz, kadang-kadang kita ni tak open FK. Ha, duit ada sikit kan, ni dah tengah-tengah bulan ini kan. Tiba-tiba ada orang susah, mari minta dengan kita kan. Mari pinjam RM1,000, kita pun rasa, Allah macam mana pula ni kan, kita pun nak guna juga. Jadi keyakinan kita Ustaz, macam mana kita nak betul-betul yakin berkatnya sedekah ini. Betul-betul yakin bahawa kita tolong orang, nanti Allah Ta'ala akan tolong diri kita. Macam mana kita nak membina keyakinan Ustaz? Hadirin yang amat sekalian, kalau kita sebut tentang nak bina keyakinan dalam jiwa kita ini terhadap masa depan kita dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, kita tak boleh daripada diri kita ini sentiasa duduk dalam, jauhkan diri kita daripada kita duduk dalam majlis ilmu. Kena rajin di kalangan kita duduk dan mendengar. Kerana sifat orang mukmin ini sifat yang dia sentiasa diajar supaya mendengar dan mendengar. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin." Hendaklah kamu bagi peringatan. Kamu tolong dengar, kamu tolong sebut dalam majlis ilmu. Kerana dengan memberi peringatan ini, tanfa'u lil mu'minin, dia akan bawa manfaat pada orang mukmin. Bila kita nak suruh kita ni timbul keyakinan pada kita, kita kena kerap mendengar kalimah-kalimah yang baik. Jangan sekali-kali kita biarkan mendengar kalimah-kalimah yang tak baik. Bila kita banyak mendengar kalimah yang melekakan kita,
dan melagakan kita, yang menyebabkan kita akan hilang keyakinan dalam jiwa kita. Biarkan diri kita ini sentiasa lazimkan dalam hidup kita, sama ada kita ini sendirinya, yang disebut dengan duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ini, kita tahu dia menjadi simbol keberkatan, sebagaimana yang disebut oleh Datuk Bab sebentar tadi. Berkat ini salah satu tempat yang kita nak dapat berkat dalam majlis ilmu lah. Satu, kita boleh lihat ramai orang duduk dalam majlis ilmu tertidur dalam majlis ilmu. Kenapa? Kerana mereka menikmati keberkatan ini. Kan orang dalam majlis ilmu, ramai mana yang pergi sembahyang Jumaat, ramai tidur. Kenapa? Kerana mereka sedang menikmati keberkatan. Berkat tadi dia akan jadi ketenangan. Ustaz ceramah ni berapi dah, nak keluar api dah ustaz. Tapi yang mendengar relax, dia tenang-tenang je. Kenapa nak sebut keberkatan? Kita rasa berkat ni timbul bila kita nak suruh timbul keyakinan. Kita duduk dalam majlis ilmu, menyebabkan diri kita, kita rasa lapang dalam hidup kita. Lapang pada diri kita ni datang dan kita yakin di sana akan timbul. Kita lihat bagaimana orang yang belajar, semakin dia belajar, semakin dia dekat dengan Allah. Semakin dia belajar, semakin menjadi tawaduk dalam hidup. Semakin daripada dia belajar, semakin dia mengerti jalan yang dia perlu lalui dalam hidup. Yang ini penting pada diri kita. Dalam masa yang sama, kita bila kita duduk, kita belajar ini, kita tidak akan terkejut waktu mana kita berhadapan dengan kematian. Ramai orang di kalangan kita yang mati, semuanya dalam keadaan terkejut. Ramai dalam keadaan terkejut. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran Karim, bagaimana orang yang mati dalam keadaan mengejut ini, mati dalam keadaan terkejut tersebut terlampau ramai. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ketika mana mereka dah mula lupa segala peringatan Allah, mereka hidup dalam keadaan leka, dihidup dalam keadaan lalang. Allah sebut waktu tersebut Allah mula, bila Allah dah bagi peringatan, Allah ingatkan dia, dia lupa pada Allah, Allah mula buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai, Allah mula seronokkan dia dengan maksiat. Bila dia tak rasa lagi nikmat dengan ibadah, dia tak ada lagi keyakinan dalam diri dia terhadap ibadah, Allah buka segala pintu maksiat pada diri dia. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Sampai bila Allah buka ni? Hatta iza farihu bima utu. Allah kata sehingga dia rasa puncak rasa gembira dengan apa yang dia sedang menikmati di saat itu. Allah kata akhaznahum baghtatan, lalu kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa iza hum mublisun, di waktu itu dia mati dalam keadaan tercengang-cengang menghadap depan Allah. Mati dalam keadaan mengejut. Allahu akbar, minta jauh sangat daripada Allah. Bila kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan meninggal, kita tak bersedih. Bahkan biar Allah bagi peringatan. Bagi peringatan apa dia? Kita duduk dalam majlis ilmu supaya timbul keyakinan. Duduk dalam diri kita ni sentiasa dalam keadaan kita yang menimbulkan keyakinan. Aku ni semakin dekat dengan kematian. Aku ni semakin hampir untuk menghadap depan Allah. Bila aku semakin dekat menghadap depan Allah, aku perlu bekalan. Aku perlu pencin yang disebut oleh Datuk Bab sebentar tadi. Aku perlu ada benda yang aku nak bawa untuk aku hadap di hadapan Allah. Kenapa dia? Kerana kita duduk dalam majlis ilmu. Anak nak pesan sangat pada warga Putrajaya ini. Bahkan disebut dalam kitab Imam Fathul Muwasali, misal contoh ini. Dia sebut alaysal marid iza muni'at ta'am wasyarab wa dawa yang, tidakkah kamu perhati orang yang sakit itu, kamu biarkan dia, jangan bagi makan, jangan bagi ubat, jangan bagi pada dia minum, lama-lama dia akan mati. Katanya anak murid dia, dia jawab, Palu balah, ya Tuan Guru, akan mati. Katanya Imam Fathul Muwasali, kadalika qal, demikian juga dengan hati. Hati ini, idza muni'a anhu al-ilmu wal-hikmatu salatatu ayyam. Hati kamu ni, kalau kamu tak bagi pada dia ilmu dan kebijaksanaan, selama 3 hari je, yamun, mati terus hati kamu. Mati terus. Maknanya apa dia? Duduk dalam majlis ilmu supaya timbulkan keyakinan dalam diri kita. Yang pertama ni. Yang kedua, nak suruh timbul keyakinan. Apa dia? Kita diajar supaya banyakkan baca Al-Quran. Jangan malas baca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, dia akan menimbulkan keyakinan dalam diri kita. Quran kena jadi satu, dia panggil kenikmatan, chewing gum lah pada mulut masing-masing. Al-Quran ni biar jadi rotban bidikri, biar jadi rasa manis.
di bibir kita ni tiap-tiap hari baca Quran. Sampai peringkat kemuncak kita boleh baca Quran berapa hari, kita boleh baca Quran yang terbaik, kita dah betul-betul timbul keyakinan kita boleh habiskan 3 hari sekali Quran. 3 hari sekali khatam Quran tanda memang puncak keyakinan dalam hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hari sekali, kita ni 30 tahun sekali. Kalau kita, bila kali terakhir kita khatam Quran? Bila nak kahwin dulu? Waktu tu je kita khatam. Lepas hari tu kita tak khatam-khatam lagi. Jangan, dalam hidup kita ni baca. Baca, dan siapa yang tak boleh baca, dia kena berusaha untuk baca Al-Quran. Bahkan warga Putrajaya ni tak sepatut dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan jangan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk di dalam kubur, confirm tuan-tuan tak lepas mengadap depan Allah. Masuk di dalam kubur, malaikat tanya terus. Malaikat muka dan nakit tanya terus. Quran boleh baca Quran? Bro, boleh baca bro? Quran boleh baca? Tak boleh, ya Allah. Wasak boleh baca wasak? Wasak boleh baca. Quran tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kamu hidup buat apa di atas dunia? Kenapa kamu tak boleh baca? Apa beza kamu dengan orang yang munafik itu? Si munafik itu, dia tak boleh baca Quran. Kamu orang mukmin, kamu gelarkan diri kamu mukmin. Kamu tak boleh baca juga Quran. Kenapa? Apa beza kamu dengan orang kafir? Orang kafir tak boleh baca Quran. Tiba-tiba kamu tak boleh baca Quran juga. Kenapa? Dalam hidup kamu. Maknanya, dalam hidup kita ni, baca Quran ni menimbulkan keyakinan. Menambahkan keyakinan dalam hidup kita. Yakin. Dan kita akan jadi penyayang dalam hidup kita. Kemudian kita akan menjadi seorang pemugah dalam hidup kita. Yang ketiga, nak suruh timbul keyakinan berkawan dan bergaul dengan orang miskin dan para duafa. Kena ada di kalangan kita. Duduk dengan orang miskin. Wa qalata ahlaz zulj wal maskana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan mereka, kamu bergaul dengan orang susah. Bila kamu bergaul dengan orang susah, kamu akan rasa betapa banyaknya nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Jangan kita tak pandang. Kena pandang orang yang susah dalam hidup kita. Cari orang susah. Sekarang ni kan ramai yang susah-susah. Yang susah ni banyak sangat. Sampai orang mencuri barang dalam pasar raya. Kita baca dalam surat khabar kan. Dia sampai peringkat pasar raya tersebut, tawarkan dia supaya dia kerja di pasar raya. Nak sebut gambaran apa dia? Susahnya orang. Hidup sekarang kalau kita pergi tanya di kampung-kampung susah. Orang yang menoreh getah, susah. Susah, dalam keadaan susah mereka ni, mereka tu orang sehari dapat RM3.50. Dia nak makan apa dalam hidup mereka? Susahnya, sampai saya pergi ke Bali, saya pergi ke di sampai di Kedah. Ada yang cerita, kawan-kawan cerita, dia kata, pergi ke kedai tu, cerita ada orang besar datang ke kedai saya, bawa kelapa 2 biji, nak tukar dengan beras besar. Nak tukar dengan beras. Kenapa? Saya ambil kelapa tu, kedai saya ni tak meniaga pun Ustaz. Kedai saya ni tak meniaga, tak sistem butter ni tak ada. Dia tu tak meniaga pun kelapa ni. Tapi oleh kerana saya fikir, dia sebut dah 3 hari, 2 hari dia tak makan. Tak makan nasi, dia sebut namanya. Sampai guru-guru cerita susahnya orang. Tak mudah dalam hidup sekarang. Dalam hidup tak mudah ni, kita orang yang hidup dalam keadaan yang Allah bagi rezeki, Allah bagi kelebihan dalam hidup kita. Cuba kita bergaul dengan mereka. Tuan-tuan rajin baca dalam surah khabar. Tuan-tuan tengok saja dalam bagaimana warna-warna hidup di dunia kita pada hari ini. Kita akan rasa banyaknya nikmat yang Allah bagi. Berbanding dengan orang lain. Bila kita bergaul dengan orang ni, kita akan timbul keyakinan. Setiap kali mana aku memberi, setiap kali mana aku bersedekah, setiap kali mana aku yang disebut dengan zakat tadi, bukan aku zakatkan untuk dia sebenarnya, tetapi aku zakatkan untuk diri aku sendiri. Yang ni yang kita kena faham. Setiap kali mana kita bagi saja, walaupun kita bagi RM10, RM10 kita bagi, kita jangan nampak RM10 yang kita bagi tadi untuk orang yang kita bagi tak. Di akhirat nanti bila kita mati, bangkit balik, kita jumpa balik RM10. Bahkan berganda-ganda. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak sebut ini bagaimana Allah sediakan untuk diri kita. Bila kita timbul keyakinan demikian, kita bergaul dengan orang demikian, yang menyebabkan akhirnya kita akan timbul keyakinan dalam hidup kita. Tiga, yang keempat, cuba berkawan dengan orang yang rajin bersedekah. Perhatikan orang yang rajin
yang hidup dia dalam keadaan dia berzakat dan sebagainya. Cuba tanya di kalangan kami, pernahkah Allah jatuhkan kemiskinan dalam hidup dia? Allah tak pernah jadikan kemiskinan. Dan ayat yang baca oleh Datuk Bad sebentar tadi, Allah janji fayukhlifu, Allah akan ganti balik. Yang Allah wa ma anfaqtum min khairin, apa yang kamu bagi dalam kebaikan yang kamu kurniakan cukup, Allah akan ganti balik. Perhatian sekali, tanyalah kita dalam hidup kita, bila Allah dah janji demikian. Bahkan Allah sebut, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Nak tak? Kamu share, kamu sama dengan aku buat perniagaan yang menyebabkan kamu selamat daripada azab api neraka Allah SWT. Tu'minu nabilahi wa rasul. Allah kata, yang pertama kamu beriman pada Allah dan kamu dengan Rasul. Kemudian, wa tujahidu nafi sabilillah, dan kamu mula juang di jalan Allah. Dengan apa dia? Bi amwalikum, dengan harta benda kamu terlebih dahulu. Allah gunakan harta benda kamu dulu, kamu gunakan untuk kerja-kerja agama ini. Banyak benda yang perlu dalam kerja agama. Kita harap bila kita gunakan harta benda kita ni, satu hari nanti tak ada lagi anak-anak kita terlekat dengan pinjaman PTPTN dan sebagainya. Suatu hari nanti tak ada lagi orang yang dibankrupkan di kalangan orang kita. Kenapa? Kerana duit-duit ini boleh membantu mereka. Rezeki ini akan sampai pada mereka. Tetapi dengan syarat, kita jangan rasa penyayang pada harta benda. Bila kita sayang pada harta benda, ia menyebabkan akhirnya mereka akan jadi susah dan mereka tidak mampu lagi untuk membiayai perjalanan hidup mereka. Kenapa dia? Kerana kesukaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah timbulkan keyakinan dan banyakkan zikir dalam hidup kita. Zikir ini dia akan menambahkan dalam keyakinan dalam hidup, dan insyaAllah dengan cara demikian menyebabkan kita akan tambah dalam hidup kita keyakinan dan menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah SWT. Wallahualam. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu berkualiti ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita pada malam ini untuk menyedarkan diri kita, kefahaman kita, keyakinan kita terhadap konsep pemilikan harta dalam Islam, di mana Islam tidak menghalang kita untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, tetapi kita hendaklah menjadikan harta yang kita miliki itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah menjadikan harta itu kita bakhil, kita kedekut, yang akhirnya akan merosakkan diri kita dan menjerumuskan diri kita ke dalam lembah kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Itulah tajuk yang kita kupas dan kita bincang pada malam ini, harta yang sengsara, bersama dengan dua panelis kita, Datuk Fadlishah dan juga Ustaz Ahmad Dusuki. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri kita semua insyaAllah. Dan saya tidak perlu kupas lebih banyak lagi tentang apa yang telah disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan antara tiga perkara yang disebut oleh Ustaz Ahmad Dusuki itu tadi, saya ulang balik, hendaklah kita sentiasa berada dalam majlis ilmu. Jangan kita berpisah daripada majlis ilmu lebih daripada tiga kali, tiga hari. Dan yang keduanya, kita hendaklah memperbanyakkan membaca Al-Quran, membanyak mentadabur Al-Quran. Dan yang ketiganya, hendaklah kita bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, karena boleh menyedarkan diri kita perasaan syukur, perasaan tawaduk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertemuan kita pada malam ini ada barakahnya, ada kebaikannya untuk kehidupan kita sebagai hamba di atas muka bumi ini. Terima kasih kepada Kelab Tasik Putrajaya, terima kasih kepada Pusat Pemungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, terima kasih kepada Jabatan Penerangan, terima kasih kepada Majlis Majlis Perwakilan Penduduk MPP Putrajaya atas penganjuran kerjasama pada malam ini. Sehingga berjumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zakaria selaku moderator kita pada malam ini.